Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini untuk mempelajari Sains Tingkatan 5 KSSM. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 2, Nutrisi dan Teknologi Makanan. Untuk hari ini kita akan menyentuh bab 2.2, Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan. Kita lihat dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membanding bezakan makronutrien dan mikronutrien. Yang kedua, menyenaraikan unsur makronutrien dan mikronutrien. Yang ketiga, menerangkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan tumbuhan. Sebelum ini, kita telah pun belajar tentang keperluan nutrisi oleh manusia. Begitu juga dengan haiwan, di mana nutrisi ini sangat diperlukan bagi haiwan dan juga manusia untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya. So, tumbuhan juga memerlukan nutrien tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Namun, nutrien yang diperlukan tumbuhan ini agak berbeza dengan nutrien yang diperlukan oleh manusia dan juga haiwan. Jadi, untuk hari ini kita akan tengok apa itu keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, so nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Kita lihat dulu apa itu makronutrien. Makronutrien, ya. Bila sebut tentang makro, kita selalu dengar makro bermaksud besar. So, makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak, yang besar. Okey, itu bermaksud. Itu adalah maksud bagi makronutrien. Ingat makro, ingat besar, banyak. Bermaksud makronutrien ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, sekarang kita lihat kepada contoh-contoh bagi makronutrien. Ini adalah contoh bagi makronutrien. Ada 9 kesemuanya, iaitu nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan juga hidrogen. Jadi, bagi memudahkan kamu mengingati contoh-contoh makronutrien ini, kamu boleh rujuk kepada kaedah yang cikgu gunakan ini. Lihat yang pertama. Nitrogen naik. Fosforus, Ferrari. Kalium, ke. Magnesium, Melaka. Kalsium, kirim. Sulfur, salam. Oksigen, orang. Karbon, kampung. Hidrogen, hang. So, kita ingat ini. Naik Ferrari ke Melaka, kirim salam, orang, kampung, hang. So, bila awak ingat ini, insyaAllah kamu akan ingat apa contoh bagi makronutrien. So, ingatlah, naik N, nitrogen, Ferrari, F, fosforus, ke, kalium, Melaka, M, magnesium, kirim, K, kalsium, salam, S, sulfur, orang, O, oksigen, dan kampung, K, karbon, dan hang, H, hidrogen. So, ini cara ataupun kaedah mudah untuk membantu kamu mengingati contoh-contoh bagi makronutrien. Seterusnya, kita lihat pada fungsi bagi setiap unsur makronutrien yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. So, kita lihat dulu fungsi bagi makronutrien yang pertama, iaitu nitrogen. Okay? Nitrogen fungsinya adalah untuk mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Selain itu, nitrogen juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan dahan dan daun. Seterusnya, nitrogen dapat meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. So, jadi, bila kamu ingat tentang nitrogen, ingatlah bahawa nitrogen ini dapat membantu untuk pertumbuhan dahan dan daun dan juga meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey, baiklah sekarang kita tengok pula kepada makronutrien yang kedua, iaitu fosforus. So, apa fungsi fosforus ni?
Fosforus ini berfungsi untuk mensintesiskan protein dan asid nukleik. Selain itu, fosforus juga dapat menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan juga buah. Okey. So, bila kamu nak ingat tentang fosforus, kamu ingatlah tentang di mana dia dapat menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan juga buah. Jadi kita lihat kepada makronutrien yang ketiga iaitu kalium. Okey, apa fungsi bagi kalium ni? Kalium ini dapat mensintesiskan protein. Okey. Yang kedua, dia dapat menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Yang ketiga, dia dapat memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. So, ingatlah bila awak ingat tentang daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. So, ingatlah ini adalah fungsi bagi kalium. Seterusnya, kita lihat kepada fungsi bagi magnesium pula. Okay, magnesium ini adalah komponen penting dalam klorofil. Di mana dah pernah belajar sebelum ini, klorofil ini digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada fungsi bagi kalsium. Okey, apa fungsi bagi kalsium? Yang pertama, fungsinya adalah untuk mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel. So, cikgu yakin kamu dah pernah dengar tentang gentian gelendong semasa kamu belajar tentang mitosis dan juga meiosis sebelum ni ya. Okey, seterusnya kalsium juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan juga akar. So, ini adalah fungsi bagi kalsium dalam pertumbuhan tumbuhan. Okey, seterusnya kita pergi kepada sulfur. Fungsi bagi sulfur yang pertama ialah mensintesiskan protein dan klorofil. Yang kedua, membantu perkembangan buah. Dan yang ketiga, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey, seterusnya ialah oksigen. Apa fungsi bagi oksigen? Oksigen terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya kita pergi kepada dua unsur terakhir bagi makronutrien iaitu karbon dan juga hidrogen. Kedua-dua karbon dan hidrogen ini berfungsi untuk membina gula atau kanji semasa proses fotosintesis. Dia juga adalah berfungsi untuk membina selulosa. Okey, jadi itu adalah fungsi-fungsi bagi 9 unsur makronutrien. Okey, jika tadi kita telah pun melihat apa itu definisi bagi makronutrien dan juga apa itu fungsi bagi setiap makronutrien tersebut, kini kita lihat pula kepada definisi bagi mikronutrien. So, bila kita sebut tentang mikro, mikro ni bermaksud kecil. Mikro bermaksud kecil ataupun sedikit. Jadi, maksud mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. So, kita imbas balik yang tadi, bila makronutrien, makro ni besar, banyak, bermaksud kuantiti yang kuantiti ataupun nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Ini mikro. Bila mikro, sedikit, kecil. So, ianya adalah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okay, so itu beza antara makro dan juga mikronutrien. Okay, baiklah, seperti makronutrien tadi. So, makronutrien ada 9 contoh kan? So, sekarang kita tengok pula contoh bagi mikronutrien. So, mikronutrien kita ada 6 contoh iaitu boron, ferrum, zinc, kupra, mangan dan juga molybdenum. Okay, so kita ada 6 contoh mikronutrien. So, seperti tadi juga, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk mengingat ke-6 contoh mikronutrien ini. So, caranya adalah boron B, bila ferrum F, frost, zinc Z, ziana, kuprum K, kunyah, mangan M, mangga, molybdenum M, muda. So, ingatlah, bila frost, ziana, kunyah, mangga, muda. So, bila awak ingat yang ini, ingatlah contoh-contoh bagi makro, mikronutrien. Okay?
Contoh bagi mikronutrien. Bila Fraziana kunyah mangga muda. So ingatlah boron, ferum, zinc, kupra, mangan dan juga molybdenum. Okay, so ini adalah 6 contoh mikronutrien. Seterusnya, kita tengok pula fungsi bagi setiap unsur mikronutrien ini. So, kita mulakan dengan boron. Okay, boron fungsinya adalah untuk mensintesiskan klorofil dan dinding sel. Okay, boron juga berfungsi untuk membantu pembentukan buah dan biji benih. Seterusnya, ferum. Okay, ferum ataupun besi, dia membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan juga membantu respirasi sel. Okay. Seterusnya ialah zinc. Apa fungsi bagi zinc pula? Zinc berfungsi untuk membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil. Dia juga membantu pembentukan daun. So, itu fungsi bagi zinc. Seterusnya kita pergi ke kita lihat pula apa fungsi bagi kuprum. Okay, so apa fungsi kuprum sebenarnya ya? So, fungsi kuprum. Okay, kuprum ni sebenarnya dia terlibat dalam fotosintesis dan juga respirasi. Okay, seterusnya kita pergi kepada mangan. Okay, mangan. Mangan ini terlibat dalam fotosintesis dan respirasi juga sama seperti kuprum tadi. Okay, di samping itu, mangan juga membantu pembentukan asid amino. Okey, kita pergi ke pula kepada molekul. Okey, seterusnya kita pergi kepada unsur yang terakhir sekali bagi mikronutrien iaitu molybdenum. So, apa fungsi molybdenum ini? So, molybdenum berfungsi untuk mensintesiskan protein. Molybdenum juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan tumbuhan. Okey. Jadi, itu adalah fungsi bagi keenam-enam mikronutrien. Baiklah, jika tadi kita telah pun tengok bagaimana pentingnya dan juga fungsi bagi setiap makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi, sekarang kita nak tengok apa pula kesan yang berlaku kepada tumbuhan jika tumbuhan tersebut mengalami masalah kekurangan nitrogen, fosforus dan juga kalium. So kita tengok satu persatu ya. Okay, sekarang kita tengok dulu tumbuhan yang sihat. Bila sebut tentang tumbuhan yang sihat ni maksudnya tumbuhan yang cukuplah dari segi makronutrien dan juga mikronutrien dia. So tengok apa ciri-ciri tumbuhan yang sihat sebenarnya. Tumbuhan yang sihat ni dia mengalami pertumbuhan tumbuhan yang normal. Okey, di mana batang tumbuhannya kuat. Okey, lepas tu dia daun di bahagian atas kecil yang atas-atas ni, ya. Di bahagian atas ni berwarna hijau muda. Okey. Seterusnya daun di bahagian bawah yang besar-besar ni pula berwarna hijau tua. Okey, penghasilan bunga dan buah yang normal, ada bunga, ada buah yang normal. Okey, dan juga pertumbuhan akar yang normal. So ini adalah tumbuhan yang sihat. So, bila kita nak tengok tumbuhan yang sihat ni, kita tengoklah pada batang dia, tengok pada daun dia, tengok pada buah dan juga bunga dia dan juga tengok kepada pertumbuhan akar dia. So, kalau semuanya normal, so bermaksud tumbuhan itu adalah tumbuhan yang sihat. So, tadi kita tengok tumbuhan yang sihat, okay, di mana cukup makronutrien, dia kan. Sekarang kita tengok pula kalau masalah tumbuhan yang mengalami kekurangan nitrogen ni, apa yang berlaku pada tumbuhan tersebut? So, yang pertama sekali, tumbuhan tersebut mengalami masalah pertumbuhan-tumbuhan yang terbantut. So, jadi kecil je lah, tak besar lah pokok tu kan. Seterusnya, batang tumbuhannya lemah, tak kuat eh. Lepas tu, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah pula berwarna hijau pucat atau kuning. Sepatutnya kalau yang normal, warna hijau tua kan, kalau daun bawah dia tu. Tapi jadi warna hijau pucat, warna kuning pula. Disebabkan oleh apa? Sebab kurangnya klorofil ataupun klorosis. Okey, di samping itu penghasilan bunga dan buahnya juga terbantut. So, ini yang berlaku jika tumbuhan yang kekurangan nitrogen. Okey, walau bagaimanapun, pertumbuhan akarnya masih normal. Okey, selama boleh lihat di sini, di mana kalau tumbuhan mengalami kekurangan nitrogen ni, dia efek kepada
dia punya pertumbuhan, daun dia dan juga penghasilan bunga dan buah. Tetapi pertumbuhan akarnya masih normal. Kita tengok pula apa yang berlaku kepada tumbuhan yang kekurangan fosforus. Okay? Kekurangan fosforus. Jika sesuatu ataupun satu-satu tumbuhan pula mengalami kekurangan fosforus, dia akan menyebabkan tumbuhan itu terbantut. Okay? Sama lah seperti kekurangan nitrogen tadi. Dia jadi lambat membesar, lambat matang. Okay, seterusnya, batang tumbuhan juga lemah, sama seperti nitrogen tadi juga. Lepas tu, daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. So, ingat, yang ni key point untuk fosforus. Kalau ingat fosforus, kalau kurang je fosforus, daun bahagian atas berwarna ungu. Ni key point lah nak membezakan kekurangan fosforus dengan kekurangan nutrien yang lain. So, ingatlah kalau tumbuhan tu kekurangan fosforus, dia akan berwarna ungu dia punya daun tu. Okay? Lepas tu, tumbuhan kekurangan fosforus ini juga mengalami daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Macam gambar rajah ni, nampak tak? Okey, di mana berwarna hijau kebiruan, bergulung dekat ujung dia tu dan tepi daunnya warna perang. Nampak tak warna perang kat tepi tu? Okey, so ini tumbuhan yang kekurangan fosforus. Okey, di samping itu juga penghasilan bunga dan buah terhenti. Pertumbuhan akar juga merosot. So, boleh dikatakan bila kekurangan je fosforus ni, kesemua bahagian pada tumbuhan ini turut terkesan lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok yang last sekali. Apa yang berlaku pada tumbuhan jika mengalami masalah kekurangan kalium? Okay, tumbuhan yang mengalami masalah kekurangan kalium ni, dia akan menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan itu terbantut. Okey, samalah macam yang kes kalium dan juga fosforus tadi tu. Cumanya, kekurangan kalium ini juga dia menyebabkan mati sebelum matang. Okey, sebelum matang, dia dah mati dah tumbuhan tu. Tak sempat matang lah kan. Lepas tu, batang tumbuhannya juga jadi lemah. Sama macam kalium dan juga fosforus tadi. Lepas tu, daun di bahagian atas bertompok perang. So, dekat bahagian atas ni nampak bertompok perang. Hujung bergulung dan klorosis. Klorosis tu maksudnya dia tak jadi warna hijau lah. Dia kurang klorofil kan. Lepas tu tumbuhan yang kekurangan kalium ni juga daun di bahagian bawah jadi layu. Tisu mati di tepi daun. Okay, so tepi daun ni tisu-tisu dah mati dah. So sebab tu lah dia jadi layu. Okay, lepas tu penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. So ini kalau kekurangan kalium. Okay, last sekali. Pertumbuhan akarnya juga berkurang. So, ini pun samalah bila kekurangan kalium di-effect kepada hampir semua keseluruhan tumbuhan tersebut. Okay, dah selesai dengan penerangan cikgu tentang makronutrien dan juga mikronutrien dan juga kesan-kesan kekurangan fosforus, kalium dan juga nitrogen dalam pertumbuhan-tumbuhan. So sekarang kita tengok pula kepada latihan. Okay, latihan ni kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 61, practice formative 2.2. So kita jawab, kita tengok okay, apa jawapan bagi practice formative 2.2 tu. So kita tengok yang pertama, soalannya, apakah maksud makronutrien? Namakan 5 contoh makronutrien. So maksudnya, ingat makro besar ataupun banyak lah. So, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. So, itu adalah maksud bagi makronutrien. Namakan 5 contoh makronutrien. So, ingat balik kaedah yang cikgu ajar tadi. Cara nak ingat dia, naik Ferrari ke Melaka, kirim salam orang kampung hang, kan? So, naik nitrogen, Ferrari F, phosphorus ke K, kalium, Melaka, M, magnesium, kirim, K, kalsium, salam, S, sulfur, orang, O, oksigen, kampung, karbon, K, dan juga hang, hydrogen, H. Okay, so mana-mana 5 lah sebab nak 5 je kan. Kita ada 9, so tulis 5 sahaja. Okay, seterusnya kita tengok pula soalan yang kedua. Apakah maksud mikronutrien? Okay, maksud mikronutrien, ingat mikro kecil sedikit. Namakan 5 contoh mikronutrien. So,
makronutrien, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. So contohnya lah boron, ferum, zinc, kopra, mangan dan juga molybdenum. Okey, so cara nak ingat dia bila fra, ziana, kunyah, mangga, muda. Bila B, boron, fras, F, ferum, Z, zinc, ziana, okey. Kupra, apa kunyah? Okey, kunyah K, kupra, mangga M, mangan, muda, molybdenum. Okey. So ada kat sini ada 6. So dia nak 5 je kan? So pilih 5 sahajalah. Okey. Itu adalah nombor 2 pula eh. Soalan nombor 2. Apakah kepentingan makronutrien dan mikronutrien terhadap tumbuhan? So, apa kepentingan makronutrien dan juga mikronutrien ni? Sebenarnya, makronutrien dan mikronutrien ini penting untuk pertumbuhan yang baik dan pembiakan yang sihat. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir, padankan makronutrien dan kesan kekurangannya dalam pertumbuhan-tumbuhan. So, kita tengok eh. So, fosforus. Kekurangan fosforus akan menyebabkan pertumbuhan akar terbantut. Okey. Selain itu, yang kita dah tengok tadi, kalau kurang fosforus, dia akan menyebabkan daun berwarna ungu kan. Okey, kalium pula. Kalium, kesan kekurangannya, pinggir daun bertumpuk perang. Okey. Tapi bukan satunya je lah. Ada banyak lagi tadi yang lain kan. Lepas tu nitrogen. Kalau nitrogen, kesan kekurangannya menyebabkan daun kecil dan mudah gugur. Okey. So kalau soalan struktur ditanya, apakah kesan kekurangan makronutrien, fosforus, kalium dan nitrogen? Kamu boleh bagi juga soal jawapan lain selain daripada yang inilah. Boleh nyatakan dari segi dia punya akar, batang, penghasilan buah dan juga bunga. Okey. So boleh pilih mana-mana sahaja. Okey. Jadi, cikgu rasa itu sahaja untuk topik 2.2 keperluan nutrien dalam tumbuhan. So, jadi jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik-topik yang baru. So, jadi semoga cikgu doakan semoga semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.